Sebagai upaya mempermudah pelaku perjalanan udara yang akan berangkat, Bandara Internasional Juwata Tarakan akan bekerja sama dengan sejumlah pengelola untuk menyediakan tes PCR di terminal bandara. Kepala Bandara Internasional Juwata Tarakan Agus Prianto mengatakan, saat ini penumpang yang akan berangkat menggunakan transportasi udara sudah bisa melakukan tes antigen di lantai 2 terminal bandara Juwata Tarakan. Sementara untuk tes PCR, saat ini pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah pengelola yang ingin menyediakan jasa PCR untuk penumpang yang akan berangkat. Adapun langkah penyediaan tes antigen dan PCR merupakan upaya dari pihak Bandara Juwata Tarakan untuk memudahkan pelaku perjalanan memenuhi syarat ketika akan berangkat. Antigennya ada, PCR lagi sedang di-create. Ada beberapa pengelola atau operator yang akan memanfaatkan lahan kami untuk kegiatan PCR. Antigen sudah berjalan. Berapa tarifnya, Pak? Aduh, tanya sama yang melakukan. Saya hanya sekedar menyiapkan lahan buat mereka, biar mereka bisa memberikan fasilitas. Lokasinya di mana? Di lantai 2 kalau nggak salah ya. Iya, ya? Lantai 2 ya. Gitu, Pak. Jan Nuryansyah melaporkan.